dukungannya ya untuk subscribe, komen, and share. Terima kasih. Hai guys, selamat pagi. Masih ketemu dengan Sriadi ARK Traveling. Ini adalah hari ketiga kita liburan di Batam ya guys. Jadi hari ketiga ini kita mengunjungi Miniature House Indonesia. Jadi ini adalah taman edukatif yang di dalamnya terdapat 34 rumah adat dan 5 tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ini daerah Bengkong, masih Golden City ya guys ya. Jadi jaraknya itu cukup dekat dengan The Golden by Hotel, jadi sekitar 200 meter. Jadi kita cukup jalan kaki dari hotel ke sini. Dan tempat ini juga gratis ya guys ya, jadi tidak dipungut biaya. Tapi ada kotak infak di depan gerbang, jadi kotak infak itu ya kita bisa memasukkan uang secara sukarela, tidak memberi juga ya nggak masalah ya guys ya. Jadi taman ini sangat cocok sekali ya buat rekreasi keluarga, sekalian mengenal tentang rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi ini cukup luas dan masih sepi ya guys, karena ini masih pagi, sekitar jam 9-an. Dan ini juga bukan hari libur, karena saya hari kesini pada hari Kamis. Nah ini salah satu tempat ibadah orang Cina ya guys, kelenteng. Jadi tinggi rumahnya ini sekitar 1,5 meter ya. Jadi di depan rumah itu ada keterangannya juga dari mana dan tempat rumah itu berasal. Ini gereja. Ini tempat ibadah umat Buddha, vihara. Di sini juga banyak pohon-pohon ya guys. Jadi lumayan teduh dan udaranya sangat sejuk sekali. Ini rumah adat Padang, Sumatera Barat. Udah kelihatan khasnya. Jadi jarak rumah ke rumah ini ada yang dekat, terus juga ada yang agak jauh ya guys ya. Jadi setiap rumah ini depannya ada lintasan untuk pejalan kaki. Saya dengar dari warga setempat biasanya taman ini ramai pada hari-hari libur ya, dan pada sore hari juga, karena banyak beberapa keluarga sering mampir ke sini dan nongkrong-nongkrong di sini juga ya guys ya. Ini rumah Sumatera Selatan, salah satunya rumah rakit. Jadi kalau rumah Sumatera Selatan itu dia di atas air ya guys ya, makanya namanya rumah rakit. Ini dari Jawa Tengah, rumah joglo. Rumah joglo ini banyak versi ya, ada yang dari Jatim, Jawa Tengah, dan juga ada yang dari Jogja. Nah,
ini Jawa Tengah ya guys ya, rumah Joglo juga. Di sini juga disediakan kursi-kursi ya guys ya. Jadi kalau kita mau duduk-duduk nyantai di sini juga bisa bersama keluarga. Terus nggak jauh dari tempat ini terdapat beberapa rumah makan ya guys ya. Jadi yang menyediakan menu seafood. Jadi setelah ini kita bisa makan. Jarak juga nggak terlalu jauh, sekitar 20 sampai 30 meter ya guys dari lokasi ini. Ini rumah adat dari Papua. Sumatera Utara. Ini dari Bali ya guys. Sulawesi Tenggara. Rumahnya cukup besar ya kalau versi aslinya. Ini sepertinya Toraja. Guys, Raja Sulawesi Selatan. Pemilik tempat wisata ini juga merupakan owner yang sama ya guys dengan hotel Golden View dan Golden Front Restoran ya guys. Selain rumah-rumah adat dan tempat ibadah, di sini juga ada koleksi patung hewan-hewan. Jadi ada, nah ini salah satu koleksinya ya guys ya, cuma beberapa catnya udah luntur, mungkin perlu dicat ulang lagi. Jadi taman ini cukup sejuk ya guys karena tumbuhannya lumayan rimbun, dan ini juga sampingnya ada waduk ya. Oke guys, ini udah gerbang untuk keluarnya. Sampai di sini dulu videonya, nanti lanjut ke tempat wisata berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Arara, Riri.